Halo bosku semuanya, berjumpa lagi dengan Valve Movie di sini. Saya doakan semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Amin. Pada kesempatan kali ini, Valve Movie akan membahas film yang berjudul Spartacus. Film ini merupakan film serial perang historis yang tayang pertama kali pada 22 Januari 2010. Serial ini terdiri dari 4 season. Di season pertamanya, serial ini menayangkan total 13 episode yang menceritakan pemberontakan Spartacus dan para gladiator terhadap kekuasaan bangsa Romawi. Di sini Valve Movie akan membahas episode pertama terlebih dahulu, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke pembahasannya. Di awal film, terlihatlah seorang budak yang gondrong dan perawakannya tidak terurus yang sedang berada di dalam penjara dan dirantai. Ia adalah seorang gladiator yang bernama Spartacus. Dia dipaksa bertarung demi menghibur kerajaan dan rakyat Roma. Dia sendiri dikurung tepat di bawah arena gelanggang para gladiator yang sedang bertarung, tempat yang dimana semua para gladiator disoraki atas kematiannya dan ditepuk tangani atas setiap darah yang menetes. Sebuah tempat yang membuat penonton bahagia apabila salah satu gladiator ada yang mati. Sementara itu Spartacus tiba-tiba mengingat masa lalunya, dan ternyata dia adalah seorang pejuang yang merdeka di masa lalu, untuk suku Thracian yang merupakan kaum jajahan dari bangsa Roma. Di situ kita diperlihatkan seorang pemimpin Roma yang bernama Gaius Gladius Glaber, yang sedang melakukan kampanye dengan rakyat Roma dan kaum Thracian, yang meminta persekutuan terhadap kaum Thracian untuk melawan pasukan Yunani yang ingin menyerang ke bangsa Romawi. Align yourselves with Rome. Pledge your service to the auxiliary and join us in... To what end? Victory. Purpose must be clear. Di sini tentunya kaum Thracian menolak tawaran mereka, dikarenakan bangsa Romawi dulunya sangat kejam terhadap suku Thracian, mereka mengobrak-abrik serta membunuh anak-anak suku Thracian, aksi itu merupakan aksi yang sangat kejam. Lalu King Glaber mengatakan bahwa bukan cuma bangsa Yunani yang akan menyerang Roma, akan tetapi suku Barbar juga akan ikut menyerang bangsa Roma secara bersamaan. King Glaber menceritakan bahwa bangsa Yunani dan suku Barbar telah melakukan aliansi untuk menyerang bangsa Roma, dan diperkirakan seminggu lagi mereka sudah tiba di tanah Roma dengan ribuan pasukan. And I'm here merely to inform. Approaching from the Black Sea. Far removed from our villages. Amassed to the north. Barely half a week's march from your villages. How... Apabila kaum Thracian tidak bersekutu dengan bangsa Roma, dampaknya akan kehancuran bagi kaum Thracian bersamaan dengan kekuasaan wilayah bangsa Roma. Karena panik dengan semua itu, akhirnya kaum Thracia menyepakati tawaran King Glaber untuk bersekutu, akan tetapi Spartacus meminta syarat kepada Glaber, untuk melindungi kaumnya terhadap bangsa Roma yang sering menyiksa kaumnya setelah perang selesai. Tanpa berpikir panjang, Glaber mengiyakan persyaratan yang telah dibuat oleh Spartacus. Jawaban Glaber tersebut hanya sebuah kemunafikan supaya kaum Thracian mau bersekutu dengan bangsa Roma. Pada malam hari tiba, Spartacus menemui istrinya yang bernama Sura di kamarnya. Sura bertanya bagaimana hasil pertemuan dengan dewan tersebut. Lalu Spartacus menjawab bahwa kaumnya akan berperang esok hari dengan bangsa Roma melawan bangsa Yunani dengan suku Barbar. Terlihat Sura sangat cemas soal perang tersebut. Akan tetapi Spartacus di sini berjanji kepada Sura bahwa ini akan menjadi perang terakhirnya. Setelah itu dia sangat ingin untuk hidup tenang dengan bertani, beternak, serta memiliki anak dengan Sura. Grow crops, raise goats, make children. Mendengar Spartacus ingin memiliki anak dengannya, Sura pun langsung mengajak suaminya ke atas ranjang untuk memaksimalkan pada malam itu sebagai istri yang baik. Keesokan harinya sebelum berperang, Spartacus menghadap ke istrinya bermaksud berpamitan dengan Sura untuk ke medan perang. Terlihat juga di sana ada beberapa orang suku Thracian berpamitan dengan keluarga mereka.
Sura menjelaskan bahwa semalam para dewa mendatanginya di dalam mimpi, yang dimana mimpi tersebut mengisyaratkan sebuah peringatan apabila Spartacus berperang akan banyak hal-hal besar yang terjadi dan buruk. Namun Spartacus meyakinkan Sura tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan mimpinya tersebut, ia berjanji tidak akan ada yang bisa menghalanginya untuk kembali ke pelukan Sura, mau dari bangsa Roma bahkan dewa sekalipun. Forget I worship the mountain wolf. If my word, Sura, will keep me from returning to your arms. The nights grow so cold. Lift your dress. Agar bisa menenangkan sang istri, Spartacus mengambil seutas tali lalu mengikatkan ke paha Sura. Dan mengatakan kalau tali itu bisa menghangatkanmu selagi dia masih di medan perang. Lalu Spartacus berangkat ke medan perang bersamaan dengan kaum Thracian lainnya. Sebelum berkumpul dengan pasukan Romawi, pasukan mereka dihadang oleh suku barbar, maka terjadilah peperangan di situ. Tak lama kemudian, di tengah peperangan yang epik itu, datanglah pasukan Romawi yang hendak untuk membantu pasukan Thracian. Namun suku barbar menyadari akan kekalahan jumlah pasukan, akhirnya suku barbar mundur dan melarikan diri dari peperangan. Setelah memukul mundur suku barbar, pada malam hari tiba, pasukan Roma dan Thracian melakukan perkemahan untuk beristirahat sambil merencanakan serangan ke musuh. Di situ nampak terlihat salah seorang Thracian berdebat ke tentara Roma, dikarenakan makanan yang tidak adil dan tidak dibagi rata. Orang Thracian itu membandingkan makanan kaumnya dengan bangsa Roma, yang dimana kaumnya cuma makan tulang dan kuahnya saja, sementara bangsa Roma memakan dagingnya yang berlimpah. And bones. Well, Clabber and his robots feast on meat. He rolls out of his nice warm tent and finds his Thracian dogs have returned to the wild. Di tengah perdebatan itu, Spartacus datang dan menyuruh kaumnya berhenti berdebat dengan tentara Roma. Itu semua dikarenakan untuk melindungi kaum Thracian dari bangsa Roma ketika perang berakhir. Namun orang ini tak mau dengar apa yang Spartacus ucapkan, dan malah menghina Spartacus kalau dia bukan hanya memikirkan kaumnya, tetapi dia hanya akan membuat istrinya terkesan atas kisah perang ini dan kembali ke pelukannya. Which word might that be? Oh, Lance! We gave our word. Maybe you're trying to impress that sweet taste you're always going on of ass. All comes background. Spartacus tentunya tidak terima dengan perkataan tersebut, lantas Spartacus langsung memukul pria itu dan terjadilah duel antara mereka berdua. Tak lama kemudian Glaber datang dengan beberapa tentara Roma, yang bertujuan mencari kaum Thracian agar untuk menjadi relawan sambil memantau pergerakan musuh di barisan terdepan. Dan yang terpilih untuk menjadi relawan yaitu Spartacus, dikarenakan ia yang paling mencolok di mata Glaber yang sedang membuat keributan di sana dengan orang yang ia temani duel. Glaber bilang, informasi musuh yang mereka dapatkan harus segera sebelum fajar tiba. Apabila melanggar, mereka berdua harus pergi dari barisan tanpa membawa ransum untuk mereka berdua. And if we're dead, then my boot will find your ass in the afterlife. Saat Glaber sedang berada di perkemahannya, ia dikagetkan dengan seorang wanita, yang tak lain adalah istrinya sendiri yang bernama Ilitia. Glaber sangat kaget tentang keberadaan Ilitia di sana. Dikarenakan seorang wanita tidak boleh ada di wilayah medan perang, namun Ilitia yang sangat rindu akan suaminya dan rela datang ke medan perang untuk menemui Glaber sang suami. You should have written. You would have told me not to come. I bought you a gift. Protecting the northern border of the land of piss and shit. Vermin's tongue. Carter leads the assault.
Di lain sisi, Spartacus dan temannya yang diberikan tugas oleh Glaber, sudah berada tepat di depan wilayah musuh, dan ternyata musuh sudah tidak berada lagi di wilayah itu. Spartacus menduga kalau musuh bergerak ke arah bagian barat, yang dimana artinya wilayah itu adalah desa pemukiman Spartacus. Suku Barbar memutar arah untuk menyerang desa-desa di bawah celah gunung terlebih dahulu. Their torches bear west, looking around to attack the villages below the pass. Our villages. Slippery little cunts. Kemudian Spartacus bergerak kembali ke perkemahan dan menginformasikan kepada Glaber soal pergerakan musuh yang sedang ke wilayah barat. Spartacus meminta Glaber untuk mengirim tentaranya ke arah barat, agar supaya desanya tersebut aman dari suku barbar. Namun di sini terlihat bahwa Glaber tidak mempercayai omongan Spartacus yang tidak becus dalam misi yang diberikan kepadanya, sehingga Glaber mengusir keluar Spartacus dari kemahnya. Di perjalanan pulang, Spartacus sangat marah kepada Glaber karena ia telah dituduh berbohong atas informasi yang ia sampaikan. Pompous, arrogant Roman boy lover. How do you know he favors them? Now who's having a laugh? Well, his own men led him. Won't change the direction to get home. Glaber stole his wine. I only borrowed it. Plan to piss it all back, surely. Keesokan harinya, Spartacus yang berada di perkemahan mendengar suara trompet dari bangsa Romawi. Dia mengira kalau Glaber sudah sadar dengan omongan semalam yang diucapkan Spartacus, dan akan bergegas menuju ke wilayah barat. Tak lama Glaber pun datang dengan membawa berita kalau mereka harus bergerak ke timur karena bangsa Yunani lebih mendesak ketimbang suku barbar yang menyerang desa Spartacus. Glaber mengklaim bahwa suku Tresian sudah bersekutu dengannya dan wajib mengikuti perintahnya. Akan tetapi di sini Spartacus menolak perintah tersebut, kemudian Glaber dengan cepat melepas pedangnya untuk menebas kepala Spartacus. Sayangnya Spartacus yang di dalam dirinya sudah mengalir darah gladiator tidak segampang itu untuk membunuhnya. Dan terjadilah pemberontakan di situ melawan bangsa Romawi. Pada akhirnya pertempuran singkat itu, bangsa Roma berhasil dipukul mundur oleh bangsa Tresian. Glaber di sini masih hidup, Spartacus bilang tinggalkan dia di lumpur sebagai hukuman akibat tidak mementingkan kaum Tresian. Sin beralih di desa Tresian, di sana terlihat Sura yang sedang memetik buah, tetapi tak lama kemudian, suku barbar telah sampai di kota tersebut. Sura mencoba untuk melarikan diri dari kepungan suku barbar yang ingin menangkapnya, dengan sekuat tenaga Sura pun melakukan perlawanan, akan tetapi suku barbar yang terdiri lebih dari satu orang itu amat sangat kuat sehingga Sura tak berdaya. Lalu tiba-tiba, ada sebuah pedang melintas tepat mengenai suku barbar, dan tak lain itu adalah Spartacus yang sudah berada di desanya dan ingin membantu Sura istrinya. Setelah menghabisi seluruh suku barbar, Spartacus dikagetkan dengan desanya yang sudah terbakar habis dengan api yang sangat besar. Spartacus berniat meninggalkan desa itu yang sudah habis rata dengan tanah. Mereka berdua membuat kemah darurat yang dimana tepat di bawah kaki gunung. Lalu Spartacus bilang kepada Sura bahwa dia benar salah telah meninggalkan desa Tresian yang menyebabkan desanya terbakar habis. Sura mengatakan bahwa dia tidak salah, yang salah adalah bangsa Romawi yang tidak menepati janjinya untuk melindungi desanya tersebut. Saat memerhatikan Spartacus, Sura melihat bahwa suaminya sedang terluka, namun Spartacus mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Lalu Sura segera merawat luka suaminya yang berada tepat di punggungnya. Di sini Spartacus mengatakan kepada Sura bahwa mereka lebih baik hijrah ke selatan, dikarenakan bagian barat sudah tidak ada harapan untuk melangsungkan hidup, dan Sura pun menyetujui akan hijrahnya ke tanah selatan.
Namun naasnya di pagi hari, tiba-tiba Glaber dengan tentaranya mendapati Spartacus dengan istrinya yang sedang tidur. Glaber bertujuan untuk menangkapnya karena telah mengkhianatinya yang membuat pemerintahan Roma memanggilnya untuk mendapat hukuman, dikarenakan tidak becus menangani melawan bangsa Yunani. Spartacus berusaha meminta maaf kepada Glaber atas tindakannya, dan memohon agar melepaskan istrinya. Namun Glaber mengatakan kalau istrinya akan menjadi budak dan melepaskan statusnya sebagai manusia bebas. Is recalling me to Rome, all from your hand. Die under it. Scene beralih di mana Spartacus yang sudah mulai sadar setelah pingsan berhari-hari, dia kaget karena dirinya sudah berada di dalam penjara sambil dirantai. Lalu dia melihat sekelilingnya ternyata ada banyak bangsa Thracian yang ditangkap karena telah berkhianat kepada bangsa Roma. Spartacus menanyakan kepada temannya kita berada di mana? Temannya menjawab kita sedang berada di tengah laut menuju kota Capua. Pada saat Sin berpindah ke kota Capua, terlihat seorang kakek tua sedang orasi di depan orang banyak, dan kakek itu adalah ayahnya Ilitia yang bernama Albinius. Albinius sendiri adalah seorang raja yang paling tertinggi di kota Capua. Dia berterima kasih kepada rakyatnya yang sempat hadir di dalam acara pertemuan itu. Sebagai tanda terima kasih, Albinius ingin mengadakan sebuah hadiah yang berupa pertumpahan darah di gelanggang, yang artinya sebuah pertarungan gladiator di gelanggang sampai mati. Kemudian di sini diperlihatkan seorang raja lain yang bernama Quintus Lentulus Batiatus, yang akan ikut serta menurunkan gladiator terbaiknya. Senator Albinius and the people of Capua, Carthage. Ada juga raja lainnya yang bernama Marcus Decius Solonius bersama para gladiatornya. Nampaknya di sini Batiatus tidak suka dengan sosok Solonius. Dan raja terakhir adalah menantunya sendiri, yaitu Glaber yang akan ikut serta di dalam gelanggang bersama gladiatornya yang mereka bawa dari bangsa Thracian yang termaksud Spartacus di dalamnya. More gifts for the people of Capua, executed ad gladium. Dan ternyata karena pengkhianatan itulah penyebab Spartacus dipenjara dan dijadikan budak. Para bangsa Roma hendak mengeksekusi mereka dengan disuruh melawan gladiator yang tangguh dan terlatih. Kini tibalah saatnya persiapan untuk Spartacus menuju arena gelanggang. Dia dibekali satu pedang untuk bertarung, tetapi dia masih menunggu satu temannya yang masih bertarung di sana. Saat Spartacus memasuki gelanggang, dia dihadapkan dengan satu gladiator yang dibekali pedang dengan tameng perisai. Tak lama kemudian terdengar suara pintu, di mana ada tiga gladiator lagi yang memasuki arena gelanggang. Ternyata Spartacus hendak dilawankan dengan empat gladiator sekaligus. Karena Glaber menganggap Spartacus sebagai pengkhianat Roma. Pertarungan pun dimulai, awalnya dia kewalahan dan hampir tewas dengan keroyokan empat gladiator tersebut. Setelah dia mendengar suara istrinya, akhirnya Spartacus bangkit dan membantai empat gladiator dengan kejam. Serentak para penonton bersorak mengagumi ketangguhan pria itu yang sanggup membantai empat gladiator sekaligus. Karena kehebatannya, terlihat Batiatus sangat menginginkan membeli pria itu dengan harga mahal untuk dijadikan gladiatornya. This Spartacus has proven himself in the arena. Grant him life. Spartacus!
Dapat disimpulkan kalau Spartacus nantinya akan menjadi gladiator yang sangat hebat dan terkenal di kota Capua. Sekian untuk episode kali ini, tunggu kami di episode selanjutnya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalam.